Keep all your game, as and lost, as and lost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai teman-teman, apa kabar? Nah, lanjutnya keesokan harinya setelah makan-makan bersama, ini Umi mau ngelanjutin untuk ngesiangin si bawang daunnya. Karena kalau lama enggak disiangin ini tuh bakalan busuk gitu ya. Jadi sekalian dah ini Umi selesain semuanya. Dan ini tuh adik Fias baru bangun tidur, belum Umi mandiin. Jadi dia masih pakai baju yang biasa yang kemarin ya. Jadi gak apa-apa lah, daripada nanti setelah mandiin dia itu bau lagi. Ya udah, jadi sekalian nunggulah, nunggu Umi selesai untuk beberesnya. Karena biasa gitu ya, adik Fias tuh kalau Umi ngapain pasti dia itu ikut nimbrung gitu. Jadi untuk kerjaan bawang daun ini tuh lumayan banyak menyita waktu ya, karena kita tuh harus ngupasin, setelah ngupasin kita misahin mana daun hijaunya, daun putihnya, kemudian kita iris. Jadi lumayan sih ngabisin waktu kita. Dan ini dilanjutkan Umi mau naruh dulu semua cucian piring yang sudah dicuci kemarin. Jadi kita simpen-simpen semuanya. Lanjut kita akan cuci sisaan piring yang dari acara kemarin. Bagaimana hari ini teman-teman semuanya? Apakah tempat teman-teman itu hujan atau masih cerah nih? Alhamdulillah di Sumenep ini masih ya, tetap hujannya itu gak bisa diprediksi. Kadang siang tahu-tahu hujan lagi. Ya gitulah, kadang juga malam gak ada apa, gak ada petir, tahu-tahu hujan deres sama anginnya. Kayaknya cuacanya gak bisa ditebak ya. Ada yang sama gak sih? Nah itu masih ada sisaan kaldu yang dari kemarin ya. Jadi itu kurang lebih sisa berapa ya, sisa cukup seharian ini sih. Alhamdulillah Umi buat itu kayaknya pas banget untuk semua keluarga dan juga untuk keluarga kecil Umi di sini. Dan ini dilanjutkan untuk ngebersihin semua area kompor dan juga area dapur, karena beberapa ada cipratan-cipratan dari minyak, kemudian juga ada tumpahan-tumpahan dari kuahnya. Ya semuanya kita bersihkan hingga beres supaya gak ada semut-semut yang menempel di dapur ini. Jangan lupa buka jendelanya. Okay. Oke, setelah kita bersih-bersih area dapur semuanya, ini mau lanjut untuk ngegoreng si bawang daunnya. Untuk langkah pertamanya itu kita goreng bawang putihnya dulu, bawang yang area putihnya, kemudian dilanjutkan dengan bawang yang area hijau. Nah ini kesibukan Umi ketika bersama adik Fia. Ya begitu ya, adik Fia itu kadang gangguin, kadang naik. Ya gak masalah sih, selama itu tuh gak bahaya. Oke, ini si bawang putihnya sudah selesai. Lanjut kita selesaikan semuanya hingga semuanya tergoreng. Dan itu Umi pakai oil pot saringan wadah gitu ya, yang pakai kayak gelas gitu. Ini tuh enak banget sih menurut Umi kalau ada sisaan minyak goreng gitu ya. Jadi dia itu bisa kesaring mana yang ada butiran-butirannya itu gitu ya, butiran sisa-sisa gorengan itu bisa terkikis dengan baik gitu. Jadi kita bisa pakai sisaan minyaknya lagi dengan tanpa adanya butiran-butiran dari hasil gorengannya. Alhamdulillah ini sudah selesai semuanya. Tuh tinggal masukin aja tuh ke oil potnya. Kemudian kita dinginkan untuk bawang daunnya supaya nanti bisa disimpan di kulkas. Jadi untuk semua gorengan ini biasanya sih Umi simpen di kulkas supaya dia tuh lebih awet. Karena kalau kita gak nyimpen di kulkas, dia itu lebih mudah untuk bau up. Nah
Lanjut, kita mau ngerapihin semua area depan seperti biasa ya. Ini tuh kemarin belum Umi rapihin karena masih dipakai sama adik Via untuk tidur-tiduran, dan juga Umi juga tidur-tiduran di situ. Lanjut, kita akan masukin semuanya dan kita rapihin semuanya. Nah, untuk si kasur ini, Umi tuh simpennya di laci tempat tidur. Jadi tempat tidur Umi tuh ada dua laci, di bagian samping dan juga di bagian depannya seperti ini. Jadi kita nyimpennya itu di bawah seperti ini. Jadi kalau ada apa-apa, tinggal ngambil aja dari sini gitu loh. Dan itu Umi minta adik Via untuk ngeberesin semua bonekanya sendiri. Alhamdulillah dia juga mau. Jadi dia gitu ya, langsung ngerapihin semuanya dan nyimpen bonekanya di tempat asal semula. Dan ini di kamar adik Via, Umi seperti biasa ngasih spraynya. Tapi ini tuh kalau adik Via lagi anteng, spraynya itu masih tetap gitu ya. Tapi kalau sudah adik Via itu mulai aktif banget, dia tuh bisa narik si spraynya hingga kasurnya itu gak ada spraynya lagi. Ya begitulah adik Via ya. Kadang dikasih, kadang juga dibuat main. Ya udahlah, yang penting enak aja lah untuk tidurnya. Dan lanjutkan, ini mau ngebersihin dan ngepisahin mana yang harus dibuang dan mana yang harus disimpan atau dicuci lagi. Karena kalau adik Via main itu bisa kocar-kacir banget gitu. Alhamdulillah semua area dapur sudah selesai semuanya. Ini tinggal lanjut ngepel aja, karena beberapa itu ada tumpahan dari kuahnya, kemudian ada cemilan-cemilan yang berceceran dan itu sedikit agak lengket gitu ya. Jadi wajib untuk kita pel. Nah, ini kondisi di belakang kalau lagi sama si kucing ya. Jadi kucing-kucingnya itu Umi taruh di belakang aja, karena gitu ya, kalau di kamar itu sering dibuat main sama adik Via. Jadi kasihan tuh kalau sering di apa sih, dipenyek-penyek sama adik Via. Lanjut, ini Umi mau ngepel semuanya dulu, jadi supaya nanti itu makin bersih dan makin kinclong. Nah, begitu ya kelakuannya adik Via sama si kucing. Kalau Umi itu kerja, pasti adik Via itu ada di dekatnya Umi. Dan begitu pun juga dengan si kucingnya. Terkadang kucingnya tuh suka ikut Umi kemana, kucingnya juga ikut gitu loh. Jadi udahlah, gak apa-apa, gak masalah. Yang penting dia itu gak ganggu sama kerjaan Umi di sini. Nah, itu si Blackie. Si Blackie nungguin kan. Nah, tuh kan. Si Brownie juga ikut. Umi minta adik Via untuk keluarin dan kemudian untuk suruh tutup pintunya. Nah, untuk kucing-kucing sendiri berhubung karena banyak ya, jadi Umi tuh bingung mau manggilnya apa gitu. Jadi Umi manggilnya sesuai dengan warna tubuhnya aja gitu. Warna bulunya yang hitam Umi panggil si Blackie, yang coklat Umi panggil si Brownie, yang putih Umi panggil si Whitey, yang belang-belang Umi panggil zebra karena kan mirip zebra gitu loh. Dan kalau yang emaknya itu Umi kasih nama Pusi. Itu tuh kucing kampung yang sering ada di rumah, cuman gak tahu kenapa dia itu sering banget di rumah. Jadi terkadang Umi tuh sering beliin untuk makannya, dan akhirnya dia itu benar-benar jadi ada di rumah gitu loh. Jadi kemana-mana tuh pasti ada di rumah. Dan ya gitu, Umi sekalian dah beliin makanan untuk si semuanya. Nah, termasuk ini tuh namanya si Whitey, karena dia tuh warnanya putih. Nah, ini Umi minta adik Via untuk taruh di luar, malah ditaruh ke dalam kamarnya. Gitulah adik Via ya. Maka dari itu Umi tuh jarang banget untuk buka pintu, karena kalau dibuka tuh kebanyakan masuk semua gitu loh kucingnya. Dan kalau sudah masuk, udah deh dibuat main sama adik Via. Teman
teman-teman semua ada yang sama enggak sih alat pelnya seperti Umi? Ini tuh menurut Umi alat pelnya itu enak banget ya, karena dia tuh gak usah meres, jadi kita gak usah nunduk-nunduk untuk meres, cuma tinggal celupin, kemudian tinggal putar, udah gitu aja, simple, dan hasilnya tuh bersih banget loh, hasilnya benar-benar bersih. Dah lanjut kita ini di paginya, setelah semuanya selesai beres-beres, Umi tuh jam kisaran jam 10-an ya dijemput sama Tante Nova. Kita akan melaksanakan jadwal vaksin yang kedua. Jadi alhamdulillah ini tuh vaksin kedua kita, dan seperti biasa di tempat biasa. Ini tuh adik Via lagi ngikut ya, jadi gak apa-apa tuh, lihat tuh main tingkahnya gimana. Alhamdulillah gak ada efek apapun ya untuk ke kita untuk vaksin ini, dan tanpa ada macam-macam sih, katanya sih pusing apa ya, tapi alhamdulillah kita gak ngerasain itu. Dan di malam harinya ini dilanjutkan kita jenguk ayah mertua nih di sini. Ayah mertua alhamdulillah sehat walafiat ya. Dan lanjut kita jajan malam, yaitu beli jagung bakar. Oke, sampai di sini dulu video Umi. Semoga terhibur dan semoga ada manfaat yang bisa dipetik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.